Sobat Gamelan, kita jumpa lagi. Kita akan belajar suling. Ini adalah suling larasnya silindro. Nah, kita akan praktek di gending sederhana, yaitu tawang sebuah kasowo larasnya silindro paket songo. Jadi untuk yang kemarin mungkin prakteknya di tawang Puswarno ya, itu silindro paket Manuro. Jadi beda permainannya, itu bedanya di awal cengkoknya itu berbeda. Kalau Manuro kebanyakan menggunakan nada lu, sedangkan sono itu menggunakan nada ro. Nah, contohnya seperti ini. Di sini suaranya gak bersih, banyak suara kodok karena ini hujan ya. Hujan dari tadi siang belum reda. Nah, memang suara-suara ini kadang mengganggu, kadang juga dibutuhkan. Ada yang membutuhkan suara-suara seperti ini, tidak masalah ya. Oke. Baik, di Ketawang Subokastowo itu banyak sekali seleh mo ya. Hanya ada satu seleh 6 di cengkok gong terakhir pada milik itu. Penong utama itu 6 selehnya. Jadi seleh mo dan hanya seleh 6. Itu kita belajarnya itu. Untuk seleh mo dulu ya. Untuk paket songo itu seperti ini. Yang setelah seleh tadi, selehnya sedeng, kemudian dinaikkan karena mungkin akan ngelik. Tiupannya agak keras. Di sini permainan suling itu siap cengkoknya itu berbeda-beda ya temponya untuk penyuling yang satu dengan yang lainnya. Kadang ada yang begini. Temponya pelan, ada yang yang seleh 6. Jinemnya itu menggunakan ini kan 6 mo jin 6 6 mo jin 6. Jinnya itu tidak pleng atau tidak pas dengan larasnya, tapi hanya mendekati. Jadi yang dicari ini semunya, tapi juga kalau mau cari yang pleng, jadi nemoji buka semua, nemoji nem, nah, itu bisa atau itu. Kalau saya menggunakan nemoji nem, nemojinya yang seperti ini. Ulangi. Cuma ada dua cengkok ini di Tawang Subokastowo. Jadi untuk prakteknya penerapan cengkok suling itu ada di setiap gotro
Genap. Jadi setelah gotro ganjil selesai, kita mulai. Nah, jadi untuk selehnya itu sesuai dengan seleh gotro genap. Jadi seperti sinden. Tempatnya seperti sinden, kita coba untuk ketawang suku Kasowo. Thank you.
G-nya itu kenapa di kenong putaran gong terakhir sebelumnya itu kan ada plesetan G ya. Jadi tetap seleh mo, hanya tadi ada plesetan ke G karena situ ada gantungan. Kira-kira itu, jadi penerapannya itu tadi di setiap gotro genap ya, atau kalau di Ketawang di kenongan saat iromo tadi. Jadi itu yang saya dapatkan ketika saya belajar di bangku sekolahan. Tapi kadang ada juga pengrawit itu memaknai suling itu misalnya otak atik gadoknya itu suling ya, dari tembung suling itu nyusul dan nyelingi. Jadi kata suling itu dari itu, jadi malah tempatnya itu di setiap gotro ganjil gitu. Mungkin beliau ya pengrawit itu nyusul dan menyelingi itu yang dimaksud adalah nyusul dan nyelingi sinden, itu mungkin maksudnya itu. Tapi kalau dari bangku sekolahan tempatnya sama, angkatannya sama dari sinden. Kadang ada yang digotor gantil itu seperti sinden itu abon-abon, suling juga bisa diisi. Jadi yang penting tidak terlalu penuh. Kalau penuh itu nanti kadang dirasa terlalu mengganggu kenyamanan yang lain gitu. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.